Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memasukkan subtitle yang ada di film atau drakor yang nggak ada subtitlenya, guys. Nah, sebagai contoh, jika kalian itu nonton drakor, nah di sini Ko Tutorial udah download satu drakor. Misalnya kalau kita tonton, nanti kalau kita speed kayak gini, kalau kita speed pas bagian ngomong kayak gini tuh, dia kan ngomong, nah itu nggak ada subtitlenya. Biasanya itu karena filenya ini atau video drakornya ini bertipe RAW. RAW itu apa? Tanpa subtitle. Nah, cara masukin subtitlenya gimana? Ya, kalian harus download subtitlenya secara terpisah. Jadi ini adalah subtitle yang terpisah. Nah, biasanya kalau kita buka websitenya itu kayak gini tampilannya. Nah, ada tulisannya kayak gini websitenya, 540 RAW. Nah, ini RAW apa maksudnya? Yang RAW ini itu tandanya videonya itu nggak ada subtitlenya. Jadi kita harus memasukkan secara manual subtitlenya. Nah, subtitlenya ada di sini, yang versi Inggris, Indonesia, dan lain-lain. Oke, jadi kalau kalian download, misalnya kalian pengen lihat yang kualitasnya HD atau yang bening banget, kalian tinggal download yang 540 yang RAW. Nah, ini nanti yang tipe RAW ini tanpa subtitle, guys. Jadi nggak ada subtitle Indonesia maupun Inggris. Setelah kalian download, jangan lupa kalian download subtitlenya juga. Nah, nanti setelah kalian download, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah videonya atau drakornya atau filmnya, dan ini adalah subtitlenya. Nah, setelah itu langkah yang harus kalian lakukan apa? Kalau bisa kalian menggunakan media player VLC. Jadi media player VLC itu apa? Nah, media player VLC ini itu untuk ngeplay drakor film secara mudah, guys. Jadi kalau kalian punya subtitle, kalian bisa masukin ke sini secara mudah. Nah, di sini Ko Tutorial udah install. Jika kalian nggak tahu cara installnya, Ko Tutorial bakalan taruh video cara installnya di bagian bawah deskripsi atau di pojok kanan atas ya. Nah, setelah kalian download VLC playernya, kalian tinggal buka nih file atau film yang kalian udah download tadi. Kalian klik kanan, setelah itu kalian pilih open with VLC. Nah, di sini belum ada subtitlenya ya, kita coba cepetin. Nah, ini ada obrolannya, ada ngomongnya, tapi nggak ada subtitlenya. Ini kita pause dulu. Nah, setelah itu kalian ekstrak, kalian buka file subtitlenya. Caranya gimana? Kalian klik kanan, kemudian kalian pilih extract here atau extract here, yang ini guys. Kalian klik extract here. Nah, nanti akan muncul dua subtitle, guys. Nah, di sini ada dua subtitle, kalian pilih salah satu aja. Oke, setelah kalian ekstrak, kalian buka lagi ini filmnya. Kalian buka lagi filmnya yang ada di VLC ini tadi. Kalian seret, guys. Kalian pilih salah satu, misalnya ini subtitlenya. Kalian klik tahan, kalian seret, kalian masukkan ke VLC-nya. Kalian masukkan kayak gini, des. Nah, kalau udah tandanya kayak tadi, subtitle track kayak tadi, itu tandanya subtitlenya sudah masuk ke dalam film atau drakornya ini tadi. Kita langsung aja play. Oke, tuh. Muncul kan subtitlenya langsung muncul kayak gitu, guys. Tuh, subtitlenya langsung muncul. Jadi kayak gitu, guys. Caranya memasukkan subtitle di film atau drakor yang subtitlenya terpisah, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye. Oke, Ko Tutorial mau nonton dulu.